Boleh tak kita membayar fidyah? Fidyah semayang, fidyah puasa. Dia macam ni. Kalau ibadah haji itu tidak ada khilaf. Sahih hadis itu. Ya. Nabi tanya sahabat tadi, adakah dia mak kau ada buat haji tidak? Akah kau kerjakan haji untuk mak kau itu? Badal haji. Yang itu tak ada khilaf. Haji. Yang kedua, puasa. Puasa ada sedikit khilaf. Tapi jumhur ulama kata memang sampai. Ya, dan memang dianjurkan. Kalau kita bukan tak sampai lagi, memang kalau hidup pun kena bayar fidyah, apa lagi yang mati? Dibayar, difidyahkan segala puasa-puasa yang tertinggal tu, difidyahkan. Satu hari satu cupak. Malahan ada sebahagian daripada sahabat tu mempuasakan pula. Waris-waris dia mempuasakan sembahyang yang ditinggalkan oleh keturunan dia, mak tok nenek dia tu. Kemudian masalah sembahyang, boleh tak dibayarkan fidyah? Pun ada khilaf ulama. Semayang ni boleh tak kita ni? Penghujungnya macam itu, macam tadi awak jawab, walaupun segala dalil-dalil tu daif, diamalkan oleh para ulama kerana meyakini tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ana inda zanni abdi, aku mengikut sangkaan Tuhanku, aku mengikut sangkaan hamba ku. Ana inda zanni abdi, kalau hamba aku sangka aku dia baik, baik lah. Aku ikut sangkaan hamba aku. Hamba aku datang sejengkal, aku datang dia sehasta. Sehasta dia datang, sedepa aku datang. Dia datang berjalan, berlari aku datang. Apa maksud tu? Sikit kita beramal, tu yakin Allah timur. Walaupun ada ni do'ek, Allah timur. Lagi Allah nak ambil. Dia berdasarkan kerana pada hadis-hadis yang seperti inilah, ulama' suruh kita buat juga. Walaupun dia buat juga, kerana rahmat Allah tu lebih pada kemurkaan itu. Ya, dia banyak tinggal semayang. Bukan kita minta dia banyak tinggal semayang. Bila dia dah mati, kita fidyahkan puasa dia tu, fidyahkan semayang tu. Ikhtiar yang hidup bagi membantu yang si mati. Ikhtiar hidup bagi bantu si mati. Tiba tak tiba, kita yakin dengan rahmat Allah. Serah pada Allah. Kemudian ada pula satu jemaah termasuk Imam Absuki. Dia dah kita i'anatul talibin. Bukan fidyah lagi, disemahyangkan, dikodoh semayang bapak dia. Wa fa'ala min akabiril ulama, kata Suki, dan telah mengamalkan amalan ni oleh ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Mereka menggunakan fatwa tak sampai, tapi beramal dia buat. Dia kata, buat fatwa dia kata tak, tapi buat amalan ramai ulama beramal. Kenapa tuan-tuan? Kerana bila fatwa, tadi saya cerita sikit buat fatwa. Fatwa haram berdosa seorang mujtahid itu memfatwakan pendapat yang lemah, yang marjuh. Dia mesti memfatwakan yang rajih. Mufti, qadi, dia mesti, kalau fatwa pendapat yang muktamad, yang kuat dalam mazhab. Adalah menjadi satu kesalahan kalau dia berfatwa dengan fatwa yang tidak kuat, pendapat yang lemah. Kerana dia ibarat pengganti Nabi. Kerana Allah memerintahkan dia berijtihad untuk mendapatkan pendapat yang paling rajih. Dan kita pula diperintahkan bertaklid pada mereka yang telah berfatwa itu. Maka fatwa mesti yang paling muktamad, fatwa. Tetapi untuk diamalkan, memberi irsyad, panduan, boleh pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Sebab tu kalau contoh, tuan-tuan tanya saya, ustaz, apa hukum orang meninggal, kita sembelih korban, kita niatkan korban ni untuk si mati tu? Saya tanya, tuan nak fatwa ke nak beramal? Nak fatwa, tak sampai. Tak boleh. Tak ada izin. Melainkan diwasiat. Kerana yang meniatkan tu mesti masih hidup. Kalau nak beramal boleh. Masuk bak sekerah. Tapi bukan fatwa. Kenapa? Kerana kalau saya kata fatwa, saya telah menyalahi, mengkhianati perintah Allah. Segala mujtahid, segala ulama mesti berfatwa yang rajih. Rajih makna pendapat kuat. Kalau saya tak keluar pendapat kuat, seolah saya mengkhianati tugas sebagai ulama pewaris Nabi. Tapi kalau tuan tanya, boleh saya beramal? Saya keluarkan fatwa, keluarkan kaul-kaul yang mana menambah pahala tuan-tuan. Contoh lagi saya bagi, kau tanya, ustaz, sebab isyrak ni ada ke ustaz?
Ada orang kata isyrak ni tak ada. Isyrak tu duha. Betul Ustaz? Saya tanya. Tuan nak fatwa nak beramal? Nak fatwa? Nak fatwa isyrak tak ada. Muktamad duha. Isyrak tak wujud. Isyrak itulah duha. Kalau saya nak beramal, nak beramal boleh. Lagi tambah sembilan sunat, lagi banyak pahala. Peliklah Ustaz ni. Saya tanya Ustaz lain, senang je. Ada tak ada Ustaz? Tak ada tapi ada. Hey. Macam tauhid lah. Tak ada tapi ada. Inilah dia, inilah peranan ulama, alim ulama. Dia tanya nak fatwa nak apa? Kalau fatwa tak ada. Kalau nak amal, ada kaul. Dia macam tu. Oh, kita luas. Dan kenapa jadi begitu? Kerana haram seorang qadi, seorang mufti berfatwa melainkan yang rajih. Kerana dia ibarat pengganti Nabi. Dia mendapat perintah daripada Allah. Seolah pada mujtahid, pada orang ni, dia mesti keluar yang kuat, yang paling mirip dengan apa yang kehendak Nabi SAW, apa yang Allah nak. Dia tak boleh. Setelah dia berijtihad, dia tengok inilah pendapat yang paling hampir dengan apa yang Allah nak sebagai fatwa. Kalau nak beramal, lain. Macam tu. Semua ya, semua jawapan soalan tadi tu. Ustaz boleh tak buat fidyah puasa? Ustaz boleh tak buat fidyah semayang? Muktamad tak boleh. Tak ada. Semayang sendiri siapa suruh tinggal? Fatwa. Nak beramal boleh tak Ustaz? Ada kitab kata boleh tak? Ada. Ulama besar pun berkata begitu, termasuk Imam Al-Subki dalam kitabnya tu Talibin. Bahkan dia qada semayang senak saudara di sini. Dia qada semayang bapak di sini. Wa fa'alahu kibarul ulama, kata dia. Dan telah beramal dengan amal ni oleh ulama-ulama besar. Tapi kalau kita tanya, hey Imam Suki, apa fatwa mu, boleh ke? Tak boleh. Muktamad tak ada. Jadi jangan pening kalau kita pedik. Kenapa ni jawapan dia macam-macam lah. Tak satu jawapan dia. Memang seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi kalau orang tanya, nak buat tak Ustaz? Buatlah. Jangan tanya fatwa. Tanya boleh buat tak? Soalan kena-kena. Apa fatwa? Silap. Silap tanya. Jumpa orang alim yang tanya apa fatwa. Ustaz boleh buat tak Ustaz? Tunggu boleh beramal tak ni? Boleh. Ada kaul. Boleh. Pi tanya ada fatwa tak? Tak boleh saja. Kerana dia kan beritahu yang muktamad. Yang muktamad yang rajih. Wallahu a'lam.